aja. Kita tanya, Kalisa puasa gak? Enggak, lagi menstruat. Tapi itu emang guyon dari Kalisa sendiri atau memang Kalisa, kanda dia. Ibu sering bilang di saat tidak berpuasa seperti itu jawabnya atau gimana sih, Bib? Enggak, itu lagi bercandanya Kalisa doang. Sebetulnya, itu kan tadi kan baru habis live kan, bareng sama saya juga. Jadi enggak jadi masalah. Tapi dia, lagi, dia masih lagi belajar puasa kok. Sempet nyangka nggak? 4 tahun dia full. Dan akhirnya kakaknya itu 4 tahun full. Dan akhirnya jadi rame, Bib, karena guyonan Kalisa sendiri. Kalisa ini lagi banyak guyonnya. Itu emang selalu bercanda sama ibunya atau gimana sih sama Bib biasanya kalau seharian di rumah Kalisa itu? Kalisa itu biasanya dia suka bercanda dan out of the book. Jadi asal-asal ngomongnya tuh lucu. Besok juga dia ada di FYP. Taping atau live, saya nggak tahu. Tapi Bib, untuk membangunkan sahurnya ada kesulitan nggak sih, Bib, untuk Kalisa sendiri? Kalisa itu masih belajar, jadi kadang kita bangunin, kadang nggak. Nggak sulit sih. Gimana, Bib, untuk mengajarkan anak 4 tahun? Iya, Kalisa lagi banyak idolanya nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana, Bib, jadi akan diarahkan ke emang entertainment mau gak sih? Tadi kan ditanya, Kalisa cita-citanya mau jadi apa? Jadi usaha aja. Kan udah kejawab dong. Iya. Tapi kayaknya di entertain dia lebih ininya. Entertain oke, tapi entertain dalam acara dakwah. Tapi untuk mengajarkan anak puasa di usia 4 tahun bagaimana sih? Mengajarin anak di usia 4 tahun tuh susah sebetulnya. Jadi biasain dulu dia bangun sahurnya dulu di usia 3 tahun. Nanti di usia 4 tahunnya dia udah terbiasa untuk mengikuti kakak-kakaknya untuk berpuasa atau bapak atau ibunya untuk berpuasa. Nanti diajarin sama mereka, anak-anaknya, ingat pokoknya gak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Boleh makannya maghrib. Jadi poinnya gak boleh makan dulu aja. Kalau minum boleh gak? Sama, minum juga gak boleh. Kalau lupa nggak apa-apa, karena waktu itu Satir pernah lupa makan kelengkeng. Bib, sekarang jadi banyak tawaran ini nggak sih syuting buat Kalisa? Kalisa banyak ditawarin program nih selain banyak ya, lagi banyak. Program apa aja, Bib, mungkin, Bib? Banyak mungkin program keluarga Kalisa nih selain. Bib, bakal pilih-pilih job juga nggak sih, Bib, ya, untuk Kalisa? Bib, tapi Kalisa pilih-pilih dong. Oke, okay. Bib, acara besok gimana, Bib, minggu depan yang acara santunan sekalian buka bersama? Karena saya ada acara juga barengan. Itu jam 4 mulai kan? Kemungkinannya saya nggak ada pekerjaan maksudnya? Iya, karena kan saya ya tahu sendiri kan, subuh di mana, sahur di mana, siang di mana. Acara tersebut akan dihadiri sama. Kenapa? Acara tersebut akan dihadiri sama pemain-pemain ini. Harusnya saya hadir, tapi kita lihat besok kalau misalkan saya bisa geser waktunya, saya datang. Kita lihat situasinya besok. Kalau Kalisa bisa merasa nih pasal sampai maghrib ya. Reward gitu. Kalau kita tuh selalu kita kasih reward kalau yang puasanya full, tarawihnya full, terutama tarawih ya, tarawih full, puasa full, sholatnya full, kita kasih reward. Tapi kalau dia sholatnya bolong, kita nggak kasih dia reward. Apa liburankah berupa uang? Ada deh. Mainan? Ada deh. Betul ya, nanti lah. Jalan-jalan. Tapi Kalisa sendiri emang dia suka di dunia entertain, nggak pernah bilang ke Abi mama. Kalau ditanya Kalisa suka gak di dunia entertain? Ya, dia menikmati dunia entertain. Bib, kalau di rumah ada bakat lain yang kelihatan gak sih? Mungkin nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Dia banyak hafal selawatan, sangat banyak. Tujuan dia banyak hafal ayat-ayat Al-Quran juga, surat-surat banyak. Alhamdulillah. Cukup, makasih banyak ya.